Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget, karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pintar bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak banget kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita, dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur, dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abnai at-thalabah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan ngaji Suratul Kahfi, insyaallah ayat 81, okay. Baik, saya akan didampingi dan ditemani oleh teman kita Raihan Andika. Mana Raihan Andika? Ini Mas Raihan Andika. Ibu katanya 1 sampai 10. Dalam? Katanya sampai 1 sampai 10. Oh, enggak, melanjutkan. Melanjutkan ayat 81. 81 dibuka dulu. Baik, semuanya sudah dibuka ayat 81. Sampun nggih. Baik, kita baca ta'awudz, basmalah, dan surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa? 90. Ta'awudz dulu ya. A'udzu billah. Ini ya yang Pak Aron. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradna an yubadilahuma rabbuma rom minhu zakatan wa aqrabaru
kuat Pak. Ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholih fa arada rabbuka ay yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra wa yas'alunaka an dil qarnain kul sa'atlu alaikum min hudikra nalahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa wa atba'a sababa hatta idza balagha maghribasyamsi wajadaha taghrubu fi ainin jami'ah taghrubu fi ainin hamiati wa wajada indaha qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man dhalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nukra wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna fasanakulahu min amrina yusra thumma atba'a sababa hatta idza balagha matsyi wajadaha tatlu'a la qaumil lam naj'al lahum qaumil laban ja'alahum min duniha sitra alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah bertilawah bersama Suratul Kahfi dari ayat 81 sampai ayat 90. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan di ayat 91. Semoga apa yang tadi kita baca senantiasa mendatangkan ridha, rahmat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kemudian Al-Qur'an ini betul-betul menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita semua di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, sedikit memberikan tausiah gitu ya. Siapa yang di sini
mau nantinya diberatkan timbangan amal solihnya? Angkat tangan. Yang nanti di yaumil akhir, di yaumil mizan, timbangan amal solihnya diberatkan oleh Allah. Oke, semuanya pasti menginginkan ya, dan mau nantinya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Janji Allah di dalam surah apa? Al-Qari'ah. Ya, faman thaqulat, barang siapa yang thaqulat, sakil, yang berat timbangan amal solehnya, fahuwa fi 'ayshati radiyah, maka dia akan berada di kehidupan yang senantiasa diridhoi, yaitu syurga. Amin ya rabbal alamin. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, menyampaikan dalam sebuah hadisnya adalah ada dua kalimat. Ya, ada dua kalimat, yang mana dua kalimat ini itu ringan untuk diucapkan. Ya, ringan diucapkan lewat lisan, namun mempunyai bobot atau bisa menjadi pemberat nanti di yaumul mizan. Apa dua kalimat itu? Insyaallah ada yang sebagian sudah hafal. Ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal ya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 1, 2, 3. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, itu ya. Sudah hafal. Sebenarnya kalian sudah hafal, tinggal mempraktikkannya. Kapan kita mempraktikkan dua kalimat ini yang nantinya akan menjadi pemberat timbangan kita, yaitu setiap pagi dan petang, ya, pagi dan sore hari kita senantiasa melafalkan dua kalimat ini. Dan kalau bisa tidak hanya pagi dan petang saja ketika zikir pagi dan petang, namun ketika kita mempunyai waktu luang, ya, daripada lisan kita ini mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang menyakiti hati teman kita, lebih baik kita basahi lisan kita dengan kalimah-kalimah thayyibah, salah satunya dengan tadi, dengan apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, yang nantinya kemudian kita mengharapkan nantinya Allah memberikan dalam apa, Danis? Ya, nantinya kemudian Allah memberikan rahmat. Ya, kita masuk surga itu kan nanti bukan karena hanya karena amal ibadah kita, bukan karena amal solih kita, tetapi betul-betul karena rahmat curahan dari Allah itulah yang nantinya mampu mengantarkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga nantinya kita semuanya berkumpul ya di surga. Kita reuni di surga ya. Amin. Baik. Itu kemudian yang kedua. Nah, ini mungkin pesan. Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun
da'alahu sa'irul jasadi bil huma wassahar. Jadi perumpamaan satu mukmin, satu muslim dengan muslim yang lainnya di dalam kebahagiaannya, kemudian di dalam tali persaudaraannya, kemudian di dalam kasih sayangnya. Itu adalah perumpamaan satu jasad, satu anggota tubuh. Itu ya. Idhashtaka udhun minhum. Kalau kemudian satu tubuh itu ada yang luka, ada yang sakit, maka tadalahu sairul jasadi. Maka satu luka atau satu sakit itu mampu mempengaruhi atau dampak, ya, mampu berdampak kepada satu tubuh yang lainnya. Contohnya, ya, tangan kamu sakit, gitu ya, atau mungkin yang lebih kecil, sakit gigi, ya, sakit gigi itu kalau kamu sakit gigi pasti merasakan tubuh ini tidak sehat dan semuanya terasa sakit, betul ya? Mau makan tidak bisa, mau tidur tidak bisa, mau istirahat tidak bisa, gitu ya? Ya, sama seperti perumpamaan satu muslim dengan muslim yang lain, gitu ya? Kalau sekarang mungkin konteksnya mungkin kalau bisa kita lihat itu di Palestina, di Gaza, ya, itu kan saudara-saudari muslim kita, ya, dibom, kemudian dianiaya dan lain sebagainya sama Zionis Israel itu, ya. Nah, itu kalau kemudian kita merasa satu muslim itu adalah satu anggota tubuh, ya, maka kita wajib dan harus merasakan sakitnya seperti saudara dan saudari muslim kita yang ada di sana. Gitu ya. Maka perlu untuk kemudian kita ini bersatu, perlu kemudian kita ini membangun kembali tali silaturahim, rasa kasih sayang sesama muslim. Ya. Kalau kamu itu ada masalah dengan temanmu, kamu harus berpikir bahwa oh, dia adalah bagian dari tubuhku. Ya, dalam artian bagian dari saudara muslim, dari saudara seiman, mukmin. Gitu ya. Dan jangan sampai kemudian kalau mempunyai masalah dengan yang lain atau dengan temannya, itu masalahnya kemudian berlarut-larut, ya, sampai kemudian membenci dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang harus kita bangun adalah tali silaturahim, tali kasih sayang, tali persaudaraan, ya, persatuan. Itu yang harus kita bangun sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Itu ya. Nah, jadi inti dari itu semuanya adalah bahwa kita semua ini adalah satu keluarga, keluarga di SMP Muhammadiyah 3 Warung. Ya, jadi semuanya harus kompak. Kalau mau maju bersama itu harus kompak. Gitu ya. Kalau satu kelas misalkan, satu kelas, contoh kecil, satu kelas itu mau maju bersama, mau sukses bersama, ya, maka satu kelas itu harus kompak, harus, ya, bersama-sama untuk membangun kesuksesan tadi. Kalau ada dari satu kelas itu, ya, yang tidak mau diajak untuk bersama-sama, maka tidak akan bisa untuk sukses bersama. Kan seperti itu. Ya, jadi atau satu angkatan ini mau lulus sama-sama. Ya, mau lulus bareng dengan nilai yang memuaskan. Ya, dengan tidak ada catatan. Ya, maka satu angkatan itu harus kompak untuk ya belajar. Ya, ya, secara kelompoknya juga harus bersama-sama, kan seperti itu. Itu ya. Jadi jangan sampai ketika ada masalah dengan temannya, itu kemudian
sampai masalahnya berlarut-larut harus kemudian langsung diselesaikan. Karena kita harus ingat bahwa kita ini bagaikan perumpamaan satu jasad, satu tubuh. Ya, satu tubuh ini adalah satu muslim, ya, satu keluarga muslim, satu keluarga mukmin yang sama-sama memiliki iman dan Islam yang ada di hatinya. Ya, maka jangan sampai kemudian kita bercerai-berai, jangan sampai kemudian ini bertikai dan bermusuhan. Na'udzubillah. Itu ya. Baik, hari ini adalah yang penuh dengan keberkahan, maka ambil banyak manfaat, banyak keberkahan yang ada di hari ini. Amalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, memotong kuku, kemudian memendekkan rambut. Kalau sempat nanti memendekkan rambut, ya. Kemudian apalagi? Mandi sebelum sholat Jumat, kemudian memakai wangi-wangian, bersegera untuk menuju sholat Jumat, yaitu amalan-amalan, baca suratul kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, ya, semoga nantinya kemudian Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ridho dan juga keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Rehan. Ya, mungkin pertanyaan Mas Rehan. Mas Rehan, ini kan mempunyai suara yang indah, mempunyai suara yang merdu Mas Rehan ini, ya. Jadi alhamdulillah kemarin di ketika lomba di SMA Raudhatul Jannah, ya Mas, itu mendapatkan juara 2 lomba adzan. Itu se-Kabupaten Sidoarjo, ya Mas, ya. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi potensi-potensinya seperti ini yang harus kita munculkan. Itu ya. Baca Qur'annya insya Allah sudah bagus, adanya juga bagus, dan yang lain ya juga harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, kalau motonya apa namanya? Hizbul Wathon itu ya. Hizbul Wathon, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Ya. Mungkin tanya cita-citanya apa sih Mas Rehan ini? Cita-citanya. Sejana ya. TNI, TNI Angkatan Laut dulu. Udara. TNI Angkatan Udara, masya Allah luar biasa. Kita doakan ya nantinya betul-betul dikabulkan dan cita-citanya tercapai menjadi TNI Angkatan Udara. Tapi ini selaras nggak dengan kalau di kata Ustadz Agus itu cita-cita atau visi ya, visi itu kan harus selaras dengan hati, pikiran dan perbuatan gitu ya, dan perbuatan selaras nggak dengan apa yang saat ini kamu lakukan? Hah? Ya pastinya kalau mau jadi TNI kan apa namanya itu menyiapkan mental gitu ya, kemudian fisik dan lain sebagainya. Tapi modal untuk itu sudah ada karena Al-Quran ya, dari bisa dan indah ya melantunkan Al-Quran itu insya Allah sudah menjadi bagian nantinya untuk bisa menggapai cita-cita ananda semua di sini ya, seperti itu. Baik, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini ada guna dan juga manfaatnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wama yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haris dan juga Ananda Rehan. Rehan, Han, Han, jangan kembali dulu sini. Iya. Kemarin saat PKKS ini Rehan disuruh untuk mengaji surah Al-Qalam dan pengawasnya itu terkagum-kagum dengan suaranya karena suaranya sungguh merdu. Ya. Begini, sebelum saya akhiri saya ingin murojaah sedikit tentang 7 nilai luhur di Mugaru.
7 nilai luhur di Mugaru, yang pertama apa? Mempunyai visi pribadi yang jelas. Jadi kalian dalam hidup itu harus punya tujuan, ya, punya cita-cita. Seperti Rehan tadi tujuannya, cita-citanya ingin jadi apa? TNI? TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara itu salah satu cita-citanya. Nah, kalian juga gitu, harus punya cita-cita dalam hidup itu, mempunyai visi pribadi yang jelas. Jadi mempunyai tujuan, intinya mempunyai tujuan. Coba ini saya tanya, ini cita-citamu ingin jadi apa? Dokter. Ingin jadi dokter, loh, gitu kan, harus punya tujuan, punya cita-cita. Yang kedua, apa? Setelah mempunyai visi pribadi yang jelas, berpikir positif. Nah, ini juga harus ada dan dipegang oleh kalian dalam hati, pikiran dan perasaan kalian itu harus punya pikiran yang positif, berpikir positif. Contoh dalam suatu pertandingan sepak bola, cuma main-main aja ya, pertandingan sepak bola, lalu ada temannya yang jegal, terjatuh, tetap berpikir positif, oh temanku tadi nggak sengaja, gitu loh. Jangan sampai cuma pertandingan biasa, latihan biasa, lalu akhirnya terjadi pertengkaran. Dan perlu saya umumkan, hari Senin ke depan tidak ada main bola lagi sebelum permasalahannya selesai. Jadi dalam hari Senin sampai hari Jumat ke depan tidak ada permainan sepak bola lagi sebelum permasalahannya selesai. Jadi meskipun ada temannya yang tadi dijegal, tetap berpikir positif dan tidak ada dendam di antara mereka. Jadi kalau merasa bersalah, segera minta maaf. Segera minta maaf, mengakui kesalahannya. Gitu ya. Dan yang terjatuh atau misalnya yang dijegal tadi, ya harus dengan ikhlas memaafkan. Pandai-pandailah kalian memberi maaf kepada teman yang sengaja mengaku bersalah. Gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, kekuatan akhlak. Kekuatan akhlak indikatornya itu kita harus sopan, santun, peduli terhadap sesama. Ada temannya minta pertolongan, segera hati kita terpanggil untuk membantu mereka. Lalu peduli, seperti misalnya ada sampah yang berserakan, langsung diambil, diletakkan di tempat sampah. Yang keempat, cerdas. Siswa-siswi Mugaru harus cerdas. Gitu ya, harus cerdas. Makanya kalau ada sesuatu hal, ya, kalian misalnya dalam mengikuti pembelajaran, kalian harus cerdas. Cerdas itu salah satu dari sifat Nabi. Itu dari empat itu, amanah, sidik, fatona, dan apa? Sidik, tablik, amanah, fatona. Salah satu cerdas itu adalah dari ciri-ciri dari sifat Nabi. Yang kelima, tangguh. Jadi siswa-siswi Mugaru itu harus tangguh, kuat. Gitu ya. Jadi saat kalian ditimpa masalah dalam hati, kalian harus tangguh. Yang keenam apa? Ya, saya secepat, berpikir reflektif atau korektif. Kalian harus sering-sering muhasabah, introspeksi. Gitu ya. Yang terakhir kerjasama. Gitu ya. Ya, karena kondisi tidak memungkinkan, ada mungkin di situ ada fogging. Mari kita akhiri semuanya berdiri.